nak ambil serai, nak masak sambal ayam. Wah, baru lepas hujan pagi ni, jadi macam tanah lembap, takut jatuh. Buat-buat pisau lagi. Okay, bahan yang diperlukan adalah bawang besar. Okay, dalam 2 ulas lah. Okay. And then 2 ulas juga bawang putih. Serai 2 batang. Okay, serai ni kita nak ketuk nanti. Okay. Manakala bawang ni kita nak kisar nanti. Okay. Dan juga cili kering. Cili kering ni kita akan rebus sampai dia dah jadi lembut sikit. And then kita kisar lah. Okay. Untuk kita buat sambal. Okay. Dan juga kacang botol. Sebabkan kentang dekat rumah dah habis stok. Jadi macam kosong sangat kalau ada ayam je kan. So nak letak kacang botol. Okay. So ni penyediaan untuk buat cili kisar. Okay. Nadia gunting. Lepas tu kita rebus sampai jadi lembut. Lepas tu kita boleh kisar. Jangan lupa basuh. Okay, kalau nak lagi pedas, ni ikut cili kering. Kalau cili kering tu dia tak pedas, boleh tambah cili padi. Kita kisar dengan bawang sekali. Okay, so Nadia ada satu je biji kentang tu Nadia potong dengan kacang botol tu Nadia potong kecil-kecil. Okay, lepas tu yang cili kisar tadi dah habis rebus, kita blendkan dia, ni lah hasilnya yang akan kita gunakan sebentar nanti. Then serai kita ketuk. Oh, nasib baik tak hancur. Okay, jom kita start masak. Okay, firstly kita goreng dulu kacang botol, kentang. Lepas tu kita goreng ayam. Okay, ayam tu selesalah. Kita ubur dengan salut dengan kunyit dengan juga garam. Okay. Sementara nak tunggu ayam ni rangup masak, kita dah boleh start tumis bawang-bawang kita. Tumis dia sampai dia naik bau. Bila dia naik bau dah kering sikit, baru kita tambah serai. Dekat sini kalau korang tengok minyak tak cukup, boleh tambahlah siap-siap eh. Okay, bau serai pun dah naik. So kita masukkan cili kisar kita. Pastikan kita masak sambal kita sampai dia pecah. Minyak dia barulah sedap. Ha, sambil-sambil tunggu sambal kita pecah minyak, dah masak pun ayam goreng kita. So kita letak tepi dulu. Okay, kita masukkan asam keping. Garam, gula, kita kacau dia sampai dia sebati dan secukup rasa. Okay, so dah siap dah kita punya sambal. Kita boleh campurkan dengan ayam goreng dengan kacang botol kentang kita tadi tu. Alhamdulillah, siap dah kita punya sambal ayam terangkat. Kalau korang nak lagi terangkat, tambah lagi cili padi sampai korang
berpeluh tak ingat dunia. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Harapnya korang enjoy dan subscribe. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Assalamualaikum. Bye.